teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Pemilu Indonesia mendapat sorotan positif dari warga Malaysia. Mereka memuji kemajuan Indonesia yang semakin pesat dari 2019 hingga ke 2024. Bahkan mereka heran tak ada pengamen lagi di jalanan Jakarta. Mereka juga mengapresiasi langkah-langkah maju dalam pembangunan yang telah dilakukan Indonesia. Kalau dahulunya lah, kalau 2009 kita pergi, kita boleh tahu ini orang Malaysia pak, kan? Okay. Maksudnya dari segi attire kita, dari segi fashion kita, dengan gaya kita tu, dia orang boleh tangkap lah. Apa orang Malaysia ya? Orang Malaysia. Walaupun kita cuba tiru-tiru slang dia, dia boleh tahu ini Malaysia ini. Kami pas. Sekarang ini, kita dia orang tak boleh nak ni. Oleh kerana trend dan juga fashion mereka dah boleh dikatakan up to date, dah mungkin seiring dengan kita. Kalau pergi ke kota Jakarta tu, dia tak boleh nak tebak. Tak boleh nak meneka dengan tepat bahawa ini adalah orang Jakarta ataupun orang luar, orang Malaysia dan sebagainya. Itu bagi saya, saya melihat dalam konteks ekonomi lah, bahawa mereka sudah mampu menghambat. Dan segi apa yang diterima, sebagai contoh fenomena yang Jokowi mengangkat ekonomi Indonesia, bagi golongan marhain ini, mereka sangat rasa lega di bawah ekonomi Pak Jokowi. Sebagai contoh, kalau dulu mungkin pengamen, sekarang sudah menjadi porter di stesen kereta api. Betul, tak jumpa je pengamen banyak pengamen di Jakarta. Kekurangan. Dia sudah menganjak kepada mungkin kerja mereka sendiri, sudah ya. Mendapat pendapatan harian dengan menyapu sampah, membersihkan bandar. Mereka dibayarkan gaji harian. Jadi walaupun sekadar 100,000 sehari, tetapi bagi mereka itu adalah nilai yang sangat besar. Malahan kalau kita tengok ribuan menjadi Gojek dan juga Grab bike. Sangat articulate seperti kebanyakan Indonesia. Masyarakat biasa, Indonesia biasa. Katanya ialah di bawah Jokowi itu dia merasakan kemewahan infrastruktur. Pertama. Kedua, pak, ini kali pertama Indonesia ini dunia lihat. Dunia tidak pernah melihat Indonesia seperti mana Indonesia mahu dilihat. Dan itu di bawah Jokowi, pak. Dan berbalik kepada tawaran-tawaran parti, katanya kalau nak tawarkan bensin itu tidak mungkin, itu terlampau idealistik bagi orang politik tawarkan. Nak tawarkan internet percuma, tidak semua punya HP atau tak semua punya handphone. Tapi kalau tawarkan susu dan juga makanan, itu semua orang punya perut dan juga akan membantu ekonomi kecil. Tapi faktor Jokowi itu, Amir, kerana bangganya kata mereka, oh, Indonesia dipandang dunia seperti ini, dan kita kalau ke Jakarta hari ini juga berbeza dengan 2019 dahulu. Amir. Memang faktor Jokowi sekarang sudah terbuktilah bahawa faktor Jokowi itu menyumbang kepada kemenangan besar Prabowo Gibran yang dilihat sebagai calon kesinambungan, ya. Kerana kalau kita berbicara dengan masyarakat Indonesia, ramai yang setuju mengatakan bahawa Indonesia sudah maju ke depan daripada 10 tahun. Jokowi menekankan pembangunan kekayaan Indonesia, pembangunan di seluruh kepulauan, bukan sahaja di Kepulauan Jawa. Karena kalau kita lihat seperti saudara Hisam sentuh tadi, Jawa itu memang penting, dan kalau kita setengah daripada populasi Indonesia, dan kita boleh melihat Jokowi effect itu untuk Prabowo Gibran ialah Prabowo menang di Jawa Tengah, yang sepatutnya agak sengit, tapi sepertinya Prabowo menang di Jawa Tengah. Jawa Timur, kubu kuat PDIP, Jokowi dahulu Prabowo tidak menang. Prabowo cuma menang di Jawa Barat dalam putaran sebelum ini. Tapi sekarang di Jawa Timur kita harus lihat juga, faktor Jokowi itu bergabung dengan faktor presiden sebelum ini juga, Presiden SBY, dan juga ada satu figura yang amat penting sekali, iaitu Gubernur Jawa Timur, itu Ibu Khafifah, itu ketua Nahdlatul Ulama, sudah masuk tim wanita. Jadi dengan gabungan ketiga-tiga ini,
Pulau Jawa dapat dirangkul. Yeah. Tetapi dari segi dasar ekonomi Presiden Jokowi itu tidak menekankan saja pembangunan di Jawa. Dan kita boleh melihat Prabowo mengambil sedikit daripada playbook Jokowi lah, seperti yang disentuh oleh Sam dan Rizal tadi. Benda-benda susu, gizi, makanan seimbang. Kalau kita ingat kempen Jokowi dua pusingan sebelum ini, Kartu Indonesia Sihat, Kartu Indonesia Pintar, ini semua perkara-perkara basic. Walaupun kali ini kalau kita lihat kepada antitesis Jokowi, iaitu Anies, sosok Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, mereka amat menekankan tentang tata kelola pendidikan, tata kelola pembangunan insaniah, perkara-perkara yang dekat dengan golongan Islami dan cendekiawan. Tetapi seperti kita lihatlah, itu hanya berlari di dalam gelombang atas. Rakyat di bawah mahukan perkara-perkara asas itu dibela. Dan ini yang kita simplify message, saya dapat lihat message Prabowo dan Gibran itu sampai. Dan seperti yang kita harus ingat juga, kalau pilihan raya di Indonesia ini, kita menggelarkan pesta demokrasi. Betul. Jadi perlu santai. Jadi kerana itu mungkin joget-jogetan, dangdut-dangdutan. Debat-debat ni tidak penting. Debat-debat tu kita je yang suka tengok. Cendekiawan-cendekiawan, analis-analis ni suka rakan, tengok. Rakan setugas Ihsan ke GBK tempoh hari, ialah kita wartawan nak tulis apa apa Prabowo cakap ni nak jadikan story. Tak ada. Dia datang bagi ucapan dengan keadaan yang berombak-ombak tadi. Kamu mohon lihat saya joget kan? Itu sahaja dan itu diterima ramai. Begitulah analisis dari warga Malaysia tentang infrastruktur ekonomi dan juga pemilu yang dilaksanakan Indonesia. Mereka sempat membahas strategi Prabowo-Gibran lebih jitu daripada Anies Caimin karena strategi Prabowo-Gibran itu lebih menyentuh ke bawah. Plus point Jokowi ialah bagaimana Jokowi berjaya merangkul semua talent-talent politik dari muda ke tua untuk berada di dalam kabinet beliau. So seperti contohnya Sandiaga Uno yang dahulunya berpasangan dengan Prabowo di pusingan 2019 diangkat menjadi menteri, Erick Thohir campaign managernya Jokowi, menteri BUMN, dan banyak lagi, Ibu Sri Mulyani, of course menteri kewangan untuk masa jangka masa yang panjang. Jadi management of pengurusan talent oleh Prabowo ini sangat penting kerana beliau bukan saja perlu accommodate penyokong-penyokongnya. Contohnya saya boleh lihat sudah anaknya Pak SBY, presiden dahulu Agus, iaitu dari Parti Demokrat. Adakah beliau akan masuk ke kabinet? Okey. Nah, Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian?